Happy Valentine, everyone! Well, sekarang lagi makan di John and James. Tadi udah pesen, udah habis. With my bestie. Curhat apa nih? Curhat tahu ya. Ini yang dong. Hidup aja. Curhat tentang udah berapa puluh tahun temenan. Lika-liki apa yang ada di hidup ini? Tua banget dong. Iya, ya. Thank you ya udah datang. Yes, boleh kan masuk vlog? Boleh dulu nih. Kalau nggak boleh, kena pasal nanti gue dituntut lagi. See you. Ntar aku bakal review hotel lain. Namanya Days and Suit. Ada di bandara. Stay tune. Jadi kado Valentine-nya ini dari Caca. Maaf terlambat. Abis baru ada waktu sekarang kan. Thank you sayang, kita buka ya. Oh my god, thank you baby. Thank you. Iya dong, pasti dong. Stay healthy. Amin. Jadi tadi sempet salah, kirain ini tuh kalung. Ternyata ini strap masker. Biar naroknya gak sembarangan. Jadi nggak kena virus ya, langsung di sini. Terus stylish gitu, ya nggak sih? Iya dong. Ada namanya nggak? Ini tuh order ya? Ini ada namanya di sini. Jadi nggak bakal hilang. Nggak bakal dipunyain orang. Iya. Tapi keren banget sih. Thank you. Tapi masih bisa makan dong. Halo. Jangan nggak lupa lo apa. Well, setelah Valentine-an sama teman-teman, terus makan juga sama teman-teman dan gosip-gosip, sekarang aku mau review Days Hotel and Suites di bandara. Nah, ini dia nih lobbynya. Nah, hotel ini harganya nggak terlalu mahal, 300 ribuan, tapi nyaman banget, hotelnya juga lumayan besar. Terus fasilitasnya juga banyak, pelayanannya juga ramah. Oke, ruangan yang sedang dibersihkan ini adalah restorannya, tapi udah tutup ya. Sambil bawa balon Valentine, aku menuju ke ruangan kamar. Ini bagian lorong-lorong kamarnya. Oke, sekarang udah sampai dan kita masuk. Well, mana ya lampunya? Aduh, nggak ketemu nih. Nah, nyala. Ternyata ada di sebelah kiri ya, bukan di kanan. Oke, lanjut review untuk restroomnya. Restroomnya nggak terlalu besar. Dan di sini sih ada air panasnya, tapi ternyata pas aku nginep air panasnya tuh nggak fungsi, sampai teknisi datang pun tetap nggak fungsi. Di sini ada brankas kecil dan lemari gantung kecil yang nanti ini di sebelah kanan ini bisa digeser. Terus untuk kasurnya sendiri ukuran queen size. Interiornya seperti ini, ada pakai parkit ya bawahnya. Nah, kalian bisa foto-foto tuh di dekat hordeng. Sekarang kita mau lihat ada fasilitas apa aja, swimming poolnya kayak apa, dan katanya ada spa ya. Di sini ada meja biliarnya, tapi ditutup gitu. Dibangun spa. So gengs, jadi di sini secara keseluruhan aku kurang suka. Aku beli harganya 350.
tapi air panasnya itu mati gitu ya. Jadi segitu aja vlog aku kali ini. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye-bye.